بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فقال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه فيهن من العمل من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها التكبير والتحميد والتهليل، وكما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تنتوان تنتوان مسلمين مسلمات mukminin mukminat rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kita taufik untuk duduk dalam halqa ilmu ta'lim wa ta'allum. Dan insyaallah hari ini kita akan membicarakan mengenai hari Arafah, dan sebenarnya dia bermula daripada keutamaan itu daripada dipanggil asyara awakhir ataupun awail, 10 hari pertama daripada Zulhijjah, 1 sampai 9, dan 9 itulah hari wukuf. 8 tu tarwiyah, 9 tu wukuf, dan 10 tu hari yaumun Aidil Adha lah. Di sini saya akan beberapa hadis mengenai keutamaan 10 hari awal tu, yang ke-9 hari wukuf di Arafah tu. Baik, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، أي أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. ما من أيام، كتب رسول الله، tidak ada daripada banyak-banyak hari ini, العمل الصالح فيها أحب إلى الله, yang mana amal-amal soleh padanya, yang pada hari-hari itu lebih dicintai, lebih disukai oleh Allah, min hadhi ayyami, yang melebihi daripada hari-hari ini. Hari apa? Yang ayyamul ashri, hari 10 ni, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Zulhijjah. Arafah tu wukufnya 9 Zulhijjah. Termasuklah tu. Qalu, maka sahabat berkata, walal jihadu fi sabilillah. Sahabat berkata, adakah tidak jihad fi sabilillah? Ini jihad fisabilillah pun adakah tidak boleh menandingi hari-hari beramal ibadat pada hari-hari 10 ni, 1 sampai 10 Zulhijjah ni. Qala, ay qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi. Nabi jawab apa? Wala al jihad fisabilillah, tidak, jihad fisabilillah pun maknanya tidak boleh menandingi kebaikan, yakni kebaikan-kebaikan amal yang dilakukan pada hari-hari ayyamil ashri ni, mungkin hari-hari 10 ni. Illa, kecuali kau nak menandingi pun, siapa dia? Rajulun, seorang laki-laki, kharaja binafsihi wa malihi, yang mana dia keluar jihad fisabilillah binafsi, dengan diri dia, wa malihi, dan harta dia. Sebab jihad keluar jalan Allah ni, dia bi amwalikum wa anfusikum, afdalnya dengan harta kamu dan diri kamu. Harta kamu, diri kamu. Ada orang bagi harta, aku bagi harta, kau keluar. Satu lagi orang, dia keluar, orang bagi harta kat dia. Ada orang bagi harta je tak bagi diri, ada orang bagi diri je tak bagi harta. Ini dia bagi harta, bagi diri pun tak bagi. Binafsihi wa mali, diri-diri dia, harta pun harta dia. Bukan diri dia, orang sponsor dia, ataupun dia bagi harta je, aku duduk kat rumah, kau keluar je nak Allah.
Bukan begitu. Mana diri-diri dia, harta pun harta dia. Falam yarji' min dhalika bi syai'in. Dan dia tak pulang, tak kembali daripada keluar tadi. Min dhalika, daripada demikian itu, daripada hartanya, daripada dirinya, bi syai'in suatu pun. Maknanya habis semua hartanya dikeluar, yang dikeluar keluar tu habis. Dan diri dia pun, maknanya nyawa dia pun syahid di jalan Allah. Habis nyawa dia pun habis, harta dia pun habis. Dikeluar, ketika dikeluar jalan Allah, maka inilah sahaja yang boleh menandingi kebaikan amal-amal yang dibuat pada hari-hari 10 ni, ayyamil asyri. Termasuklah hari Arafah tu wukuf kan. Kalau yang pergi haji tu kita wukuf, yang tidak di sini, yang kita di sini sunat kita berpuasa. Begitu besar pahalanya, kita akan sampai mengenai hadisnya tersebut insyaallah. Begitu juga sebuah hadis lagi yang lain, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin, tidak ada daripada hari-hari, ahabbu ila Allah, yang lebih dicintai lebih dikasihi oleh Allah, wa afdalu, dan lebih afdal, min ayyamin ashri, melebihi daripada hari-hari 10 ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Dzulhijjah ni. Kita pun masuk 8 kan, masuk 9. Waqila, maka ditanya sahabat, wala mithluhunna fi sabilillah, adakah tidak menyamainya walaupun jihad fi sabilillah, yakni jihad fi sabilillah pun tak boleh tanding ke, tak boleh challenge ke? Qala wala mithluhunna fi sabilillah, maka jawab Nabi, tidak boleh menyamainya walaupun jihad fi sabilillah pun tak boleh tanding, tak boleh challenge, tak boleh menandingi kelebihan amal-amal hari-hari 10 ni. Illa, kecuali kalau nak boleh menandingi siapa dia. Lebih kurang makna dia sama dengan lafaz yang berbeza dengan hadis yang pertama tadi ya. Rajulun, seorang laki-laki, ufira jawaduhu wa ufira wajuhu, ufi riwayatin ukira jawaduhu uhriqa damuhu. Kecuali seorang yang terpotong kudanya, jihad fisabilillah, bawa kuda terpotong, tercantas kudanya dan tersembam mukanya di bumi, mana dia pun jatuh daripada kuda dia dan mati syahid. Ufi riwayatin, dalam satu riwayat lain, ukira jawaduhu wa uhriqa damuhu, terpotong kudanya, tertumpah darahnya, mana dia pun syahid, kuda pun tercantas. Mana sampai syahid lah. Ini saja orang yang boleh menandingi. Lain daripada itu, tidak ada amal yang boleh menandingi amal yang amal saleh yang kita buat pada hari-hari ini. Pada hari-hari, suatu hari-hari ini kita mau tingkatkan amal kita, ibadat kita, tasbih, tahmid, takbir, siam, berpuasa. Baik, Abdullah itu meriwayatkan an abihi, daripada ayahnya, an Mahmud, an Muhammad bin Ghalib, daripada Muhammad bin Ghalib, wa bi sanadihi an al-Atta', dengan sanadnya daripada Atta', an Aisyah radhiyallahu anha, daripada Aisyah radhiyallahu anha, kana rajulun mughanni, ada seorang lelaki tu, dia ni penyanyi, kita kata asilah, ahli maksiat. Tapi walaupun dia maksiat, dia menyanyi dan sebagainya, lalai, ghafil, tapi bila nampak hilal, anak bulan Dzulhijjah ni, satu Dzulhijjah yang dah lepas tu kan, dia nampak je, segera berpuasa dia pada pagi esoknya, besoknya dia puasa. Maka kejadian ni sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW perintah sahabat untuk panggil dia. Maka ketika dia datang, maka dia pun ditanyalah, apa yang menyebabkan engkau melakukan amalan pada hari ini, yang kau berpuasa pada nampak je nak bulan Dzulhijjah ni, namun engkau berpuasa menggandakan amal kau? Maka pemuda itu apa menjawab, ya Rasulullah, hadhil ayyam yuqama fi sya'airillah, hari-hari ini ialah hari yang ditegakkan syiar-syiar Allah. Daripada satu Dzulhijjah, dan mula orang pergi haji, yang pergi haji, kemudian yang wukuf 9 Dzulhijjah, yang tawaf, sa'i, melontar, amal-amal haji pada bulan Dzulhijjah. Ditegakkan syiar-syiar dan manasikul hajj, amal-amal haji, tawaf, sa'i, melontar, wukuf, tahallul. Maka kerana itu dia kata, semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan aku dalam doa orang-orang yang sedang melakukan syiar-syiar agama dan ibadat dengan manasik haji itu. Jadi bila orang buat haji ni, wukuf di Arafah, berdoa lil muslimin wal muslimat, moga-moga aku juga tergolong dengan doa mereka, sebab doa mereka ni makbul. Orang pergi haji ni, banyak hadis-hadis menyebutkan
من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. Barang siapa mengerjakan haji di Baitullah walam yarfuz, kata Rasulullah, dia tak buat rafaz, tak cakap kotor, keji, mencarut, cakap lucah, dia jaga mulut dia. Walam yafsuq, dan tak buat benda fasik, dosa, maksiat, sempurna kerja haji dia, rukun syarat. Balik dia, raja'a kayawmin waladathu ummuhu, bila balik dia, kata Rasulullah, sebagaimana melahirkan, sebagaimana pada hari melahirkan akan dia oleh ibunya, sebagaimana dia masa dilahir baru keluar daripada perut ibunya bersih suci daripada dosa, maka begitulah orang yang mengerjakan haji bersih daripada dosa. Jadi doa-doa mereka ni makbul. Maka apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka untukmu walaka likulli yawmin tasumuhu, dan bagi engkau wahai pemuda, bagi setiap hari yang kamu puasa itu sama seolah-olah kamu merdekakan 100 orang hamba dan mensedekahkan 100 ekor unta dan 100 ekor kuda yang kugunakan jihad fisabilillah. Dan bila engkau bila pada hari tarwiyah 8 Dzulhijjah, wukuf 9 Dzulhijjah, yaumun nahar 10 Dzulhijjah, hari Aidil Adha tu kan, maka untuk pada hari tarwiyah itu di dalamnya sama dengan memerdekakan 1000 orang hamba dan mensedekahkan 1000 unta, 1000 ekor kuda yang kau gunakan jihad fisabilillah. Dan bila hari Arafah 9 Dzulhijjah, yang Saudi sekarang, kita bagi kita Malaysia, kita ikut negara kita, sebab itu mengikut ru'yatul hilal, mengikut tak boleh kita kata oh Saudi sekarang wukuf, kita pun hari ini besok kita raya, tak boleh, kita ikut negara kita masing-masing, sebab itu mengikut ru'yah, mengikut apa kita kata, lihat anak bulan pada zaw awal Dzulhijjah tu. Mereka nampak, sebab itu mereka bolehlah. Kita ikut negara kita. Kita maknanya besoklah hari Arafah, lusa Aidil Adha kan. Maka pada hari Arafah, maka untukmu dalam di dalamnya sama dengan memerdekakan 2000 hamba. Dua kali ganda tu. Mensedekahkan 2000 unta dan 2000 ekor kuda untuk jihad fisabilillah. Dan berpuasa pada hari Arafah. Ini orang tak pergi haji kita ni. Yang tak pergi haji ni. Dan berpuasa pada hari Arafah itu, wassamu yawm Arafah ta'dilu sanatain. Puasa hari Arafah itu untuk pahala seolah 2 tahun. Sanatun qablaha wa sanatun ba'daha. Setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Ini besok ni 9 Dzulhijjah. Kita di Malaysia 9 Dzulhijjah esok, jadi belum ada niat, eloklah kita niat besok puasa. 2 tahun punya pahala ganjaran. Wa fi riwayatin ukhra, dan dalam riwayat lain, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawmu yawm Arafah ta'dilu sanatain. Berpuasa pada hari Arafah itu menyerupai 2 tahun, puasa 2 tahun. Wa sawmu yawm Ashura ta'dilu sanatun. Dan berpuasa pada hari Ashura, Ashura ni 10 Muharram, menyamai puasa setahun. Jadi Arafah lebih tinggi lah 2 tahun. Mufassir mengatakan mengenai ayat Al-Quran, Allah berfirman dalam Al-Quran, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Jadi kami menjanjikan kepada Musa, wa wa'adna Musa 30 lailatan, 30 malam, wa atmamnaha bi 'ashrin, dan kami sempurnakan 30 itu dengan 10 lagi, mana 30 campur 10, fatamma miqatu rabbih 40 lailatan, maka sempurnalah, tamamlah miqat Tuhan yang ditetapkan oleh Tuhanmu 40 lailatan, 40 malam. Jadi 30 campur 10 jadi 40. Jadi mufassir kata, yang kata wa atmamnaha bi 'ashrin itu kami sempurnakan tambah 10. 30 campur 10. 10 itu apa dia? 10 itulah hari-hari awal Dzulhijjah. Ini 1 sampai 10 Dzulhijjah. Ini yang kita berada sekarang ni, yang antaranya ialah 9 Dzulhijjah itu hari wukuf di Arafah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 tu. Dia panggil ayyam al-ashri, hari-hari 10. Baik. Allahu Akbar. Kemudian juga mengenai ayat Al-Quran yang berbunyi, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima, ini maknanya Allah SWT berkata-kata, bercakap-cakap dengan Musa
dengan percakapan yang benar-benar, yani langsung terus takliman, langsung terus direct percakapan Allah SWT. Waktu Musa ni gelaran dia Kalimullah, Musa Kalimullah, La ilaha illallah. Kalau Ibrahim gelaran dia Khalilullah, La ilaha illallah. Ismail, Nabi Ismail, Zabihullah, sembelihan Allah. La ilaha illallah Musa Kalimullah, La ilaha illallah Isa Ruhullah, dan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musa gelaran dia Kalimullah sebab dia bercakap banyak dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah bercakap-cakap dengan Musa takliman, dengan percakapan yang langsung terus, baik. Jadi dia kata kemudian Allah berfirman wa qarrabahu najiyya, dan Allah telah menghampirkan Musa dengan najiyya, dengan bisikan-bisikan, langsung bisikan dengan Allah. Jadi ulama mufassir kata semua perkara tersebut, perbicaraan, perbincangan ataupun pertuturan Allah SWT bersama Nabi Musa itu, semua fi ayyamil ashri minal Dzulhijjah, pada hari-hari 10 daripada Dzulhijjah. Baik. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Alaikum bi shaumi ayyamin ashri." Lazimilah ke atas kamu, lazimkanlah ke atas kamu bi shaumi ayyamin ashri, berpuasa dengan puasa pada hari-hari 10 tu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tu tak ada. 10 tu hari Aidil Adha, haram begitu puasa kan. Wa iktharu du'a, dan perbanyakkanlah doa. Wal istighfar, banyakkan istighfar. Was sadaqati, dan banyakkan sedekah. Tak perlu banyak, sikit pun tak apa. Was sadaqati fiha, padanya banyakkan doa, banyakkan istighfar, banyakkan sedekah padanya hari-hari 10 ni. Fa inni sami'tu nabiyyakum Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Abu Darda, maka sesungguhnya aku telah mendengar nabi kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al wail, kecelakaanlah. Wail ni nama neraka pun ada juga, nama neraka, neraka wail atau kecelakaan boleh juga diterjemah. Al-wail, kecelakaanlah. Liman hurima khaira ayyamil ashri, bagi mereka-mereka yang diharamkan kebaikan pada hari-hari 10. Hari-hari 10 ni berlalu, dia tak tambahkan apa kebaikan. Celaka orang macam ni. Alaikum bisawmit tasi'in khasatan, lazimilah ke atas kamu, kata Rasulullah, dengan berpuasa pada hari ke-9. Esok adalah 9 ni. 9 Dzulhijjah ni besok. Lazimkan alaikum bi shaumi tasi'in khasatan, hari wukuf di Arafah tu. Orang pergi haji di wukuf Arafah, kita sini sunat puasa. Lazimilah kamu alaikum bi shaumi tasi'in khasatan, lazimilah kamu berpuasa pada hari 9 ni, khasatan, terutamanya. Especially apa dia kan? Terutamanya hari 9. Kalau tak hari 1 2 3 4 5 6 7 8, sekurang-kurangnya hari 9 ni mempuasa. Kenapa? Fa inna fihi minal khairat akthara min an yuhsiha al-adun. Maka sesungguhnya padanya, pada tasik ini, pada hari ke-9 Dzulhijjah ini, minal khairat, daripada kebaikan-kebaikan, akthar, lebih banyak, min an yuhsiha al-adun, daripada apa yang boleh menghitung akan di orang-orang oleh ahli hitung. Orang pandai hitung, pandai kira, matematik macam mana pun dia takkan pandai kira berapa banyak ganjaran kebaikan, hasanat, khairat yang Allah telah memberikan pada orang yang berpuasa pada hari 9 Dzulhijjah. Tak boleh terkira, tak terkira. Begitu. Baik. An Abdullah bin Ubaid, an Umair al-Laythi qala, Ibn Abdullah bin Ubaid bin Umair al-Laythi rahimahullah berkata, "Inna Allah ahda li Musa ibn Imran alaihi salam khamsa da'watin jaa bihinna Jibril alaihi salam fi ayyamil ashr." Ini hadiah Allah, kurnian Allah. "Inna Allah," sesungguhnya Allah Taala, "ahda li Musa," telah menghadiahkan kepada Nabi Musa ibn Imran, anak Imran. Nabi Musa ni bapaknya Imran, Musa ibn Imran. Dalam surah Ali Imran tu keluarga Imran ni. Baik, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menghadiahkan kepada Nabi Musa bin Imran alaihi salam khamsa da'awat, 5 jenis doa. Ini hadiah Allah. Ja'a bihinna Jibril, yang mana doa itu telah dibawa oleh malaikat Jibril, telah bawa alaihi salam. Bila Jibril bawa 5 jenis doa ni, hadiah hadiah Allah kepada Nabi Musa fi ayyamil ashri, pada hari-hari 10 ni. Hari-hari 10 ni besar ya. Hari ayyamil ashri itu maksudnya tasik dengan 9 Dzulhijjah tu. Hari wukuf di Arafah tu ada 5 doa Allah kurniakan, hadiahkan kepada Nabi Musa pada hari-hari 10 ni.
awwaluhunna, yang pertama apa dia? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa dia maknanya? La ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, wahdahu, keesaannya, la syarika lah, tidak ada syirik, tidak ada sekutu baginya, lahul mulku, baginya lah seluruh kerajaan, wa lahul hamdu, baginya lah seluruh kepujian, yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, walhal dia tu hidup, Allah tu hidup dan dia tidak mati. Biadihil khair, di tangannya lah seluruh kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhal dia itu berkuasa atas segala sesuatu. Jadi Allah Taala kurniakan Allah hadiah Allah pada Nabi ni amalan doa, Allah tak bagi emas ke perak ke intan ke belian ke petrol ke wang ringgit. Ya Allah bagi amal tasbih, tahmid, tahlil. Sebab inilah al-baqiyatus salihat dia panggil. Amal-amal salih ni baki kekal. Harta dunia macam Nabi Sulaiman, ada harta, orang paling kaya, raja dunia. Tapi mana kerajaan dia sekarang? Fir'aun juga di kalangan beriman, Sulaiman dan tak beriman, Fir'aun lah pernah pergi kerajaan besar. Mana kerajaan dia sekarang? Habis, hancur. Qarun, orang paling kaya dunia, tak pernah ada orang sebelum dia, selepas dia punya kaya. Tapi mana harta Qarun sekarang? Kan? Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua atas muka bumi ini, harta, kerajaan, jawatan, emas, perak, intan, belian, fan, akan fana, hancur, binasa. Wa yabqa, yang kekal apa dia? Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, wajah Tuhan kau ini zat Allah dzul jalali wal ikram, yang punya kemuliaan dan kebesaran. Dalam ayat lain Allah kata al-baqiyatus salihat, amal-amal saleh yang baki, yang kekal. Tasbih kita, tahmid kita, tahmid, tahlil kita, setiap ucapan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, selawat kita, istighfar kita, amal-amal salih ini kekal, akan menemani kita di kubur. Amal-amal yang menemani kita padang mahsyar, titik sirat, menemani kita sehingga akhir sekali dengan rahmat Allah menyelamatkan kita daripada api neraka dan dimasukkan kita dalam syurga. Ini pertama. Kedua, kedua apa dikurniakan Allah pada Nabi Musa? Emas ke, perak ke, harta, pangkat? Tidak. Yang kedua juga doa. Mana tadi? Yang kedua, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahan wahidan ahadan samadan lam yattakhidh sahibatan wala walada. Asyhadu an la ilaha illallah, maksudnya aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, wahdahu, keesaannya, la syarikalah, tidak ada syirik baginya, tidak ada sekutu bagi Allah. Ilahan wahidan, sebagai Tuhan yang satu, ahadan, yang tunggal, samadan, tempat tumpuan, yang menaikkan hajat seluruh makhluk. Lam yattakhid sahibatan, yang tidak mempunyai istri, dia tidak mengambil istri, wala waladan, dan tidak ada anak. Lam yalid wa lam yulad, dia tak beranak dan dia tidak diberanakkan. Baik, yang ketiga, doa Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa pada hari-hari 10 ni, hari-hari 10 Zulhijjah ni, 1 sampai 10 ni, termasuklah hari Arafah ni kan. Ialah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ahadun samadun, ana biza sikit, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, wahdahu, keesaannya, la syarikalah, tidak ada syirik baginya. Ahadun, yang esa, samadun, tempat tumpuan, yang menunaikan hajat seluruh makhluk, itulah as-samad. Lam yirid walam yulad, dia tak beranak dan dia tidak diberanakkan. Walam yakullahu kufuan ahad, dan tidak ada sesuatu pun yang sekufu, setanding, setaraf dengannya. Dan Ar-Rabi' yang keempat, doa yang keempat yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa pada hari 10 ni, ialah ucapan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, biyadihil khair, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bermaksud aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Allah, wahdahu, keesaannya, la syarikalah, tidak ada syirik baginya. Lahul mulku, baginya lah seluruh kerajaan, wa lahul hamdu, baginya lah seluruh kepujian, yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Wa huwa hayyun la yamut, walhal dia itu hidup dan dia tidak mati. Biyadihil khair, di tangannya lah seluruh kebaikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, walhal dia itu berkuasa atas segala sesuatu. Wal khamis, doa yang kelima yang Allah kurniakan kepada Nabi Musa melalui perantaraan Jibril pada hari 10 Zulhijjah ni, ialah ucapan doa
حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله منتهى حسبي الله cukuplah bagi aku Allah. Apa pun tak ada, tak apa. Allah dah ada bagi aku, dah cukup aku bagi Allah. Cukuplah bagi aku Allah. Allah is enough. Allah dah cukup dah. Tak perlu siapa bantu aku, Allah bantu aku dah cukup maksudnya. Wa kafa, memadailah Allah. Sami Allahu liman da'a, telah mendengarlah oleh Allah Subhanahu wa taala liman da'a, bagi mereka yang berdoa kepadanya. Laisa wara Allahi muntaha, dan tidak adalah ini selain daripada Allah yang boleh meminta, tempat meminta dan menunaikan hajat. Jadi disebut sini juga tersebut bahawa kalimah-kalimah ini diturunkan dalam Injil pun ada kalimah ini. Dan orang-orang Hawariyin, Hawariyin siapa? Sebagaimana Nabi kita Muhammad ada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum, Nabi Isa ada Hawariyin. Dalam Al-Quran tersebut Nabi Isa bersama Hawariyin. Bila Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam ajak kaum dia, man ansari ilallah, siapa nak bantu aku dan menegakkan agama Allah, mendakwakan agama Allah. Qala al-hawariyin nahnu ansarullah, Hawariyin kata kami akan bantu agama Allah. Fa amanat ta'ifatun min bani Israel wa kafarat ta'ifah. Jadi Hawariyin orang membantu ke dakwah Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana Nabi kita Muhammad ada sahabat-sahabat yang Nabi kata macam bintang-bintang di langit, ashabikan nujum biayihi muqtadaitum ihtadaitum, sahabat-sahabatku adalah semua bintang di langit, mana saja kamu ikutin saja kamu akan dapat petunjuk. Begitu Nabi Isa ada Hawariyin. Jadi ucapan-ucapan ini diturunkan juga dalam kitab Injil. Karena itu Nabi Isa dan orang-orang Hawariyin yang menanyakan fadilah kalimah-kalimah ini. Mereka tanya kepada Nabi, Hawariyin tanya kepada Nabi Isa, apa fadilah kalimah-kalimah ini, lima kalimah ini yang tidak dapat dihitung bagi orang membacanya pada hari-hari 10. Saya baca hari ini, hari-hari 10 ini ganjarannya bergairi hisap, tak terhitung, tak terkira. Untuk penting dalam hari-hari ini kita banyakkan ibadat, tinggalkan langsunglah benda lara. Orang beriman ini bukan saja benda haram, makruh, benda lara pun dia akan jauhkan. Apatah lagi pada ayyamil asyr ini, hari-hari 10 ini. Qad aflahal mu'minun alladhina fi salatihim khashun. Antara sifat orang beriman Allah kata apa? Walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun. Mereka-mereka orang beriman ini benda lara, benda sia-sia. Laga ni apa? Tak ada faedah. Mungkin tak dosa, tapi tak ada pahala ke akhirat. Laga, mu'aridun. Perkara tersebut pun mereka berpaling, menjauhkan diri. Apa haram, makruh memang jauh lah. Baik. Kemudian Mujahid bin Ibn Umar radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin, kata Rasulullah, ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah ولا أحب إليه فيهن من العمل من هذه الأيام العشر فأكثروا فيها التكبير والتحميد والتهليل. ما من أيام من قدر الصلاة, tidak ada daripada hari-hari, dalam banyak-banyak hari tidak ada satu hari pun أعظم, yang lebih agung, lebih hebat, lebih besar, عند الله, di sisi Allah. ولا أحب إليه, dan tidak ada mana-mana hari yang lebih dicintai oleh Allah, فيهن, padanya, pada hari-hari tersebut, minal amali min hadhil ayyamil ashri, daripada amal-amal yang dibuat pada hari-hari 10 ni, 1 sampai 10 Zulhijjah ni, apa saja amal soleh kita buat. Apatah lagi kalau kita buat dakwah, ta'lim, ta'lum, belajar agama, mengajar agama, zikir, ibadat, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, selawat, khidmat, apa saja kebaikan kita buat, amal ibadat yang kita buat, tidak ada yang boleh melebihi, menandingi kelebihan kalau kita buat pada hari-hari 10 ni. Fa'akthiru, maka oleh kerana itu fa'akthiru fiha takbir, maka oleh kerana itu kata Rasulullah, banyakkanlah pada hari ini, yakni hari-hari 10 ni, banyakkan takbir. Takbirlah ucapan Allahu Akbar, itu dimanggil takbir. Wa tahmid, dan banyakkan ucapan tahmid. Tahmid ni ucapan Alhamdulillah, itu dimanggil tahmid. Wa tahlil, dan banyakkan ucapan tahlil. Tahlil lah ucapan La ilaha illallah, ucapan La ilaha illallah dimanggil tahlil. Ucapan Alhamdulillah dimanggil tahmid. Ucapan Allahu Akbar dipanggil takbir. Ucapan Subhanallah dipanggil tasbih. Jadi dalam semua keadaan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah qad ikhtara min al-ayyami arba'atan." Ini antara kelebihan hari-hari ya.
Inna Allah qad ikhtara min al-ayami arba'atan. Sesungguhnya Allah SWT telah memilih min al-ayam dalam banyak-banyak hari ini arba'atan. Ada empat hari pilihan Allah. Selected, dipilih oleh Allah banyak-banyak hari dekat dunia, ada empat hari pilihan Allah. Wa min asy-syuhuri arba'atan. Dan daripada bulan-bulan pun empat bulan. Dalam banyak-banyak ada 12 bulan setahun. Dalam masa 12 bulan ni bulan Islam kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Dalam 12 bulan ni ada 4 bulan yang dipilih oleh Allah special. Dalam banyak-banyak hari ada 4 hari, dalam banyak-banyak bulan ada 4 bulan. Wa minan nisa'i arba'atan, dan dalam banyak-banyak wanita dekat dunia ada 4 wanita ni pilihan yang terbaik. Semua ni terbaik ni 4 ni. Yasbiquna ila al-jannati. Yang mana mereka ni mula-mula akan masuk syurga. Yasbiquna mendahului ke syurga. Wa arbatun ishtaqat ilaihimul jannah. Dan ada empat jenis manusia yang mana empat orang ni syurga merindui mereka. Biasa manusia rindu pada syurga, nak syurga. Tapi empat orang ni syurga nak pada mereka. Kita bila masuk syurga kita suka. Mereka ni bila mereka empat orang ni masuk syurga, syurga suka. Hebat tak hebat empat orang ni? Siapa dia nantinya? Wa minal ayyam, dan daripada amal ayyam, ada pun hari-hari yang empat pilihan Allah, pilihan Allah ada banyak-banyak empat hari, ada empat hari pilihan Allah. Apa dia empat hari itu? Fa awwaluha, yang pertamanya ialah al-jumaatu. Hari Jumaat ada panggil sayyidul ayyam, penghulu bagi seluruh hari. Hari Jumaat. Kenapa? Fiha sa'atun. Dalam hari Jumaat tu, dalam satu hari Jumaat, dalam 24 jam hari Jumaat tu ada satu saat, satu ketika, satu detik, satu momen. La yuafiqha abdun muslimun, tidak bertepatan padanya oleh seorang hamba yang Islam. Yas'alullah ta'ala syai'an, yang mana ketika itu dia berdoa kepada Allah dengan suatu doa. Min amri dunia wal akhirah, sama ada doa tu urusan dunia ke urusan akhirat ke. Dunia ni katakan harta ke, pangkat ke, lukan ke, ataupun akhirat ni nak syurga ke, nak selamat kubur ke, mahsyar ke, minta husnul khatimah ke, tu kita kata akhirat. Sama ada dia minta permintaan dia permintaan urusan dunia ke, permintaan dia urusan akhirat ke, illa a'tahu Allahu iyyahu, melainkan pasti Allah akan kurniakan akan doa tersebut. Apa saja dia minta, minta urusan dunia ke, harta, pangkat, kedudukan, wang ringgit ke, ataupun dia minta akhirat, minta syurga, lepas azab kubur, titis sirat, selamat api neraka, masuk syurga, apa saja akhirat dia minta, Allah akan perkenankan. Kalau doa tu bertepatan dengan waktu tu, dalam hari Jumaat ni 24 jam tu ada satu masa ketika bila itu dirahsiakan, macam ada tu kadar kan Allah rahsiakan saat dia, waktu dia. Untuk hari Jumaat ni ada satu momen, ada satu ketika yang kalau bertepatan doa ketika itu pasti kita diperkenankan doa kita. Sebab tu kita jaga kadang-kadang mulut kita, kita macam biasa orang tua marah anak dia kan, celaka terlepas mulut. Waktu doa makbul celaka sungguh anak dia. Jadi bila anak dia celaka, timbul kecelakaan, dia marah, dia sedih. Padahal kecelakaan menimpa anak dia sebab doa dia tu, celaka punya mudahan. Sebab tentu dulu bila marah anak dia tak cakap kecelaka, dia kata bertuah punya anak. Kalau ketepatan waktu itu, bertepatan waktu itu doa makbul, bertuah lah anak tadi. Baik, wathani, hari pertama paling afdal lah Jumaat. Kedua, yaumu arafatah. Ha, ini kita bicara sekarang ni. Mawdu' kita, syahid kita hari ini, hari Arafah tu. Hari Arafah ni hari yang besar, hari pilihan Allah. Yaumu arafatah, pada hari Arafah itu, kalau orang pergi haji, di wukuf hari ini. Fa'idha kana yaumu arafatu, maka bila adalah berlakunya hari Arafah itu, 9 Dzulhijjah, yubahillahu malaikatahu, maka memanggil-manggilah oleh Allah pada malaikat. Fayaqulu, Allah kata apa? Ya malaikati, wahai malaikatku, kata Allah, unzuru ila ibadi, wahai malaikat, kau tengok hamba-hambaku ni, ja'u syu'than ghubran, mereka datang kusut masai, rambut dia berdebu, pakaian mereka qad anfaqul amwal, mereka telah belanja banyak duit. Sekurang-kurangnya haji first time ni kalau muasasah 10,000, waduh, kali kedua tiga mungkin 20,000, kali package 30,000-40,000 sampai 100,000 pun ada. Banyak mereka telah belanjakan harta. Wa ata'abul abdan, mereka telah meletihkan badan mereka, memenatkan badan mereka, telah jalan jauh ribu batu sampai-sampai nak tawaf, sa'i, penat, letih. Allah suka manusia ini meletih-letihkan badan dia kerana Allah. Belanjakan harta dia, meletihkan badan untuk kerja, cangkul,
main bola banyak orang letih, tapi letih untuk agama ni Allah bangga, Allah suka pada malaikat. Allah bangga-banggakan pada malaikat. Malaikat kau tengok ni, hamba-hamba ku ni penat, letih, belanja duit lagi, berdebu, kusut masai, orang dulu jalan kaki naik unta, berdebu, kusut masai rambut dia, berdebu pakaian dia. Kemudian Allah kata apa? Ishadu, bersaksilah kamu wahai malaikat, inni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku telah ampunkan kepada mereka ni, orang wukuf di Arafah ni, jauh-jauh belanja beribu-ribu, orang kampung tu jual lembu, jual sawah nak pergi Mekah, berbaloi lah Allah ampunkan dosa mereka. Kita pun cemburu orang pergi Mekah ni, ghibtah. Kita dah pergi mau pergi lagi, sebab al-hajju ilal haji kafaratun lima bainahuma, haji ke haji ni ampunan antara dua haji. Begitu juga al-umratu ilal umrati, umrah, dulu kita pernah pergi haji, umrah, kita pergi umrah lagi, antara dua umrah tu semua dosanya diampunkan. Haji ke haji, umrah ke umrah, al-jum'atu ilal jum'ati, jumat ke jumat, as-salatu ilal salati, satu semayang kepada satu semayang, kafaratun lima bainahuma, pengampunan tu antara keduanya. Wathalith, dan hari ketiga yang utama, yaumun nahar, hari penyembelihan. Nahar ni asalnya perkataan kita bisa terjemah sembelih, tapi sebenarnya nahar ni digunakan hanya untuk unta. Inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar. Inhar ni hanya untuk unta. Kalau binatang lain, bakara, lembu, kambing, kibas, dia panggil zabah, zabah ayat bukan sembelih. Unta ni di nahar, nahar ni ada cara, dia bukan sembelih tadi macam. Kalau kita mesti tengok unta ni cara penyembelihan dia macam cucuk je dengan pisau, ada cara dia lah. Ada panggil nahar, kalau zabah tu, zabah ayat bahu tu mana sembelih, itu untuk lembu, kerbau, sapi, kambing, dia sembelih, zabah ayat bahu. Kalau nahar, mana ni cara kita kata penyembelihan khas lah untuk unta, dia cucuk je leher, dia tengkuk, dia ada cara dia. Ada panggil nahar. Fa idza kana yaumun nahr, maka bila hari nahar, hari penyembelihan tu, Aidil Adha, wa qarraba al-'abdu qurbanahu, dan telah menghampirkan oleh seorang hamba tu pada binatang kurban dia, lembu ke kambing dia, pergi dekat, fa awlu qutratin qatarat, maka titisan yang pertama menitis minal qurban, daripada binatang kurban dia, lembu ke kambing itu menitis darah bila sembelih, takunu kafaratan li kulli dhanbin amilahu al-'abdu, maka titisan pertama tu, orang putih kata the first drop of the blood, titisan pertama darah tu merupakan kafarah, pengampunan dosa untuk li kulli dhanbin, untuk semua dosa, amilahu al-'abdu, yang telah diamalkan oleh hamba tersebut. Jadi kita jangan rasa besar 600 setengah, 700 satu bahagian, kambing siku 900 ke 1000 ke, bandingkan pengampunan Allah yang akan kita perolehi dengan sebab kita sembelih korban itu. Warabi, dan hari yang keempat yang afdal adalah yaumul fitri, hari Aidil Fitri. Hari Aidil Fitri ini di ranking keempat, pertama Jumaat, kedua hari Arafah, ketiga Aidil Adha, ketiga Aidil Fitri. Macam tempat saya, Aidil Fitri ini dia besar daripada Aidil Adha. Adha tak besar sangat, Aidil Fitri lama. Walhal Aidil Fitri ini sebenarnya satu hari je, satu Syawal je, dua Syawal lah, tak ada raya lah, sunat puasa lah. Tapi Kuala Lumpur ni, biasa tempat saya, raya Aidil Fitri ini lebih besar. Puasa 30 hari je Ramadan, atau kadang-kadang 29, baru ni 29 hari Ramadan. Tapi raya dia bukan satu hari, 40 hari. Dah habis Syawal pun tak habis-habis lagi. Open house sana, open house ini. Tengok, dah habis Syawal lah, open house lagi. Qadha, sebab tak sempat balik kampung. Open house, pejabat, jiran, macam-macam punya open house. Jadi raya sampai 40 hari. Walhal Aidilfitri ini ranking keempat, afdalnya. Aidil Adha lagi besar, lagi besar Arafah, paling besar Jumaat. Empat hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian hari keempat adalah yang afdal, yaumul fitri, hari Aidilfitri. Fa idza shamu syahr Ramadan, maka bila mana umat ni puasa pada bulan Ramadan, wa kharaju ila aidihim, dan mereka keluar kepada semayang, tempat semayang raya mereka, yaqulullahu ta'ala li malaikati, maka Allah berfirman pada malaikat, inna kulla amilin yatlubu ajrahu, sesungguhnya setiap pekerja labor, buruh ni bila habis kerja dimintalah gaji dia, minta ajar ni, upah gaji. Wa ibadi, dan hamba-hamba aku ini, samu syahrahum, mereka telah berpuasa pada bulan mereka,
وخرجوا من عيدهم, dan mereka telah keluar daripada tempat sembahyang raya mereka. Yatlubuna ajrahum, mereka minta gaji mereka. Ajar ni upah, balasan gaji. Kalau kita kata pekerja tu gajilah. Dah hujung bulan kerja 30 hari, hujung bulan minta gaji kan. Pekerja minta gaji pada majikan, macam tu je. Dah 30 hari puasa, hujung bulan Allah nak bagi gaji. Ha, upah, ganjaran pahala tu macam gajilah. Ushidukum, aku saksikan kamu malaikat, kau saksilah. Inni qad ghafartu lahum, kata Allah, sesungguhnya aku telah ampunkan mereka. 30 hari mereka berlapar, tahan dahaga, lapar dahaga bersama isteri siang hari, tahan malam hari qiyamul lail, tahajud, tarawih. Wahai malaikat, kau saksilah, aku ampunkan mereka. Yunadil munadi, maka menyerulah oleh satu penyeru, satu suara menyeru, ya ummat Muhammad, wahai umat Muhammad, irji'u, kembalilah kamu. Dah habis puasa sembahyang raya, kembalilah kamu. Faqad buddilat sayyiatikum hasanat, maka sesungguhnya telah ditukarkan segala kejahatan kamu dengan kebaikan. Dosa ditukar pahala, kejahatan ditukar dengan kebaikan. Itu 4 hari yang special. Kemudian wa amma syuhur, ada pun 4 bulan. Fa syahrullahil asam, maka bulan Allah yang asam, yang terpelihara. Apa dia? Rajab. Bulan Rajab ni bulan special. Kemudian wa thalathun mutawaliyatun, dan 3 bulan berturut-turut. Apa dia? Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Termasuk Dzulhijjah, sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah ni. Dan antara Dzulhijjah tu 10. 1 sampai 10. Kemudian 9 tu wukuf Arafah tu. Wa amma an-nisa, dan ada pun wanita, 4 wanita ni kata yang wanita yang afdal di dunia. Pertama sekali wa Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Maryam binti Imran. Wa Khadijah binti Khuwailid, dan Khadijatul Kubra binti Khuwailid, isteri pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya Khadijatul Kubra. Sabiqatun nisa'il alamin lil iman, wanita yang pertama sekali beriman kepada Allah dan kepada Rasul ialah Khadijah. Hatta sebelum Abu Bakar lagi, Abu Bakar tak masuk Islam, dia lah pertama. Manusia pertama menerima dakwah Nabi Muhammad ialah Khadijatul Kubra. Bukan saja beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, membantu kerja dakwah Rasul. Sehingga si ulama fuqaha adalah afdalun nisa' fil alam, wanita paling afdal di dunia. Wa Asiya, dan ketiga lah Asiya binti Murahim. Siapa dia? Sebab Asiya ni iaitulah, Asiya ini ialah imra'atu Fir'aun, itulah isteri kepada Fir'aun. Itulah isteri kepada Fir'aun. Fir'aun maksud neraka, isteri dia Asiya maksud syurga. Lepas tu pasangan suami isteri, tuan-tuan ada 4 jenis. Ada suami isteri maksud neraka, ada suami isteri masuk syurga, ada suami masuk syurga, isteri masuk neraka, ada isteri masuk syurga, suami masuk neraka. Isteri masuk syurga, suami masuk neraka. Siapa dia macam ni? Fir'aun masuk neraka, isteri dia Asiyah masuk syurga. Fir'aun mengaku Tuhan, tak beriman dengan Allah, Nabi Musa ketika itu. Asiyah beriman kepada Allah. Ini perempuan masuk, isteri masuk syurga, suami masuk neraka. Ada yang isteri masuk neraka, suami masuk syurga. Macam Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam. Masuk syurga, Nabi beriman pada Allah, tapi isteri tak beriman, masuk neraka. Dan ada golongan pasangan suami isteri yang suami isteri masuk neraka, walayadu billah. Macam Abu Lahab, tabbat siada Abi Lahab, wa mra'atuhu dan isteri dia, hammalatul hatam. Jadi Abu Lahab dan isteri dia duduk masuk neraka. Dan ada yang pasangan suami isteri dua-dua masuk syurga. Siapa dia? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan isteri ummahatul mukminin Khadijatul Kubra, Aisyah Siddiqah, dan semua ummahatul mukminin isteri Nabi Muhammad. Jadi siapa beriman beramal saleh, suami dia pun tak boleh tolong, isteri pun tak boleh tolong suami tak boleh tolong isteri. Akhirat Allah kata, bukan tolong, lari lagi. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani sahibatihi zaujatihi, isteri pun lari. Bani wa bani anak pun lari. Suami tak boleh tolong isteri ke akhirat, isteri tak boleh tolong suami. Semua fikir nafsi. Baik. Jadi ini 4 orang wanita. Dan apa lagi? Wa Fatimah binti Muhammad, dan Fatimah anak Nabi Muhammad, sayyidatu nisa'i ahli al-jannah. Penghulu. Penghulu ni apa? Ketua lah seluruh wanita di syurga ialah Fatimah.
anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istri kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu karamallahu wajha, dan ibu kepada Hasan dan Husain, cucu Nabi. Fatimah ni anak Nabi, Hasan dan Husain tu cucu Nabi lah. Wa masabiqun, adapun yang dahulu mula-mula akan masuk syurga, falikulli qaumin sabiqun ilal jannah. Maka setiap kaum tu kata Rasulullah ada orang yang dulu masuk syurga. Apa dia? Fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sabiqul Arab. Maka Nabi Muhammad ni ialah mula-mula sekali di kalangan orang Arab masuk syurga adalah Nabi Muhammad. Wa Salman sabiqul Faris, dan antara banyak-banyak orang Farsi, Salman al-Farisi dia mula-mula sekali masuk syurga. Wa Suhaib sabiqul Rum, dan banyak-banyak orang Rom ketika zaman dulu, zaman Nabi, dua negara besar, kuasa besar dunia, Rom dan Farsi. Kalau kita sekarang mungkin kita istilah kata Rom Amerika Rusia zaman dulu, zaman Nabi, Rom dan Farsi. Jadi di kalangan orang Rom yang mula-mula masuk syurga adalah Suhaib, Suhaib ar-Rumi, dia orang Rom. Wa Bilal sabiqul Habsyah, dan banyak-banyak orang Habsyah yang mula-mula masuk syurga adalah Bilal, Bilal bin Rabah, muadzinur rasul, juru azan Rasulullah SAW. Wa amal arba'atu allati ishtaqat ilaihimul jannah, dan ada pun empat orang yang mana syurga rindu pada mereka. Bukan dia mereka rindu pada syurga, syurga rindu pada mereka. Siapa dia? Pertama sekali Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Kedua Salman. Ketiga Ammar bin Yasir. Dan keempat Al-Miqdar bin Aswad radhiyallahu anhu. Ini cerita empat hari yang utama, empat bulan yang utama. Di antara empat hari yang utama tu ceritalah. Ialah siapa dia? Hari itulah hari Arafah yang kita sekarang bincangkan. Kemudian apa amalan dia? Kemudian hari 10 Dzulhijjah apa amalan paling afdal? Korban. Dua hadis saya kena baca sebelum kita tutup. Yang diriwayatkan oleh Salim bin Abil Ja'di radhiyallahu anhu kata, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala li Fatimah radhiyallahu anhu." Radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, anak Nabi, "Qumi ila udhiyatiki, wahai Fatimah, bangunlah kamu pada binatang kurban kamu. Bangun pergi ke lembu ke kambing kamu tu." Sebab tu kalau kita kurban mau tengok sunnah kita tengok, "Fa inna Allah yarfa'u anki dhunubaki 'inda awwali daf'atin min dammiha." Maka sesungguhnya Allah SWT akan angkat daripada engkau dosa engkau di sisi awwali daf'atin. Daf'an mana? Pancutan pertama daripada darahnya. Bila kita sembelihkan lembu kambing itu, bismillah Allah akbar, terpancut darah. Pancutan pertama daripada darah lembu kambing itu, ketika itu diangkat semua dosa kita orang yang kurban. Jadi untunglah orang kurban, rugilah orang tak kurban. Ada masa lagi ya. Awwalu qutratin, titisan pertama, the first drop, titisan pertama darah itu alampun semua dosa kita. Kita ini kita nak keampunan Allah, keredaan Allah, bukan kita nak nama kita masyhur, tulis nama kita besar-besar kat dinding, aku kurban tahun ini, tak nak. Masyhur tak mau, kita mau makbul. Siapa beramal untuk masyhur, dia tak akan dapat makbul. Maksud benda amal untuk dapatkan makbul, bukan masyhur. Makbul pada diterima, masyhur pada diketahui ramai. Oh, siapa pun tak tahu, cukup tak apa. Kita mau Allah tahu, Allah redha dengan kita. Kala Imran Husain kata apa? Imran Husain tanya kepada Rasulullah, "Akhasatun laka ya Rasulullah wa li ahli baitika aw li ammatil muslimin?" Ya Rasulullah, keistimewaan fadilat ini khas hanya untuk engkau saja dan keluarga engkau saja ke? Ahli baitika, ahli keluarga rumah engkau, sebab Fatimah ni anak Nabi. Atau fadilat ini li ammatil muslimin, untuk semua orang Islam? Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Bal li ammatil muslimin." Bahkan untuk semua orang Islam. Siapa saja orang Islam kurban, dia akan dapat fadilat ini. Titisan pertama saja terpancut daripada darah lembu kambing yang dikurban, ketika itu Allah angkat semua dosa dia. Akhir sekali hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Dahu wa tayyibu biha nafsan." Kurbanlah, kurban, jangan kerekut, jangan takut. "Wa tayyibu biha nafsan," dan senangkan hati kamu, gembirakan hati kamu. Kurban dengan senang, gembira, seronok. Bukan kurban alamak, tapi mati sayangnya 600-700, kambing siku 1900, oh sayangnya. Jangan, kurban dengan penuh gembira, seronok. Kenapa? "Fa innahu man akhadha udhiyatahu yawma hilliha," kata Rasulullah, "sesungguhnya barang siapa mengambil binatang kurban tadi pada hari penyembelihan itu, fastaqbala bihal qiblata, dengan akan kiblat, kana qarnuha, maka adalah tanduknya, wa fartuha, dan najisnya, tai dia, wa damuha, darahnya, semua najis. Nah, tai najis, darah najis, kan? Tanduk tak najis kan? Wa sya'ruha, dan bulunya,
rambutnya kan, wa sufwa dan bulu badan dia, wa wabaruha mahduratun lahu yaumal qiyamah, semua itu tanduk dia, darah dia, tai dia, rambut dia, bulu, semua disiapkan untuknya pahala pada hari kiamat. Kita buang darah tai, tapi di sisi Allah ada pahala. Tai dia pun dikira pahala, darah dia pun dikira pahala, tanduk dia pun dikira pahala. Ah, sebab tu tak boleh jual, orang korban ni haram, dia tak boleh jual. Ya Allah nak bagi pahala. Kemudian fa inna dhamma, akhir sekali kata Rasulullah apa, maka sesungguhnya darah itu idza waqa'a fit turab, bila jatuh je darah tap menitik ke tanah, ke bumi, fa innama yaqa'u fi hirzillah, maka sesungguhnya jatuh dia itu dalam pemeliharaan Allah. Bukan tersia-sia je kita siram basuh, tak ada. Tiap-tiap titik darah jatuh tu dikira oleh Allah pahala. Oleh kerana itu kata Rasulullah kata apa, anfiqu yasira tujaru kathira, anfiqu, infaklah, belanjalah sikit je, jangan kita anggap banyak, 600, 700, 900 ikut kambing, jangan kita anggap banyak, sikit je, anfiqu yasiran, belanjalah sikit, tapi tujaru kathira, diberi ganjaran kamu, pahala kamu kathir, besar, sehingga di akhirat dia akan, bila dia tengok ganjaran pahala, ya Allah menyesalnya, kenapa tak tahu aku tak korban, ya Allah. Waktu sunat memanglah asalnya hukumnya sunat muakkad, tapi hari ni kita faham sunat apa, sunat buat dapat pahala, tak buat tak apa, salah tu. Buat dapat pahala tu betul, tak buat tak apa tu tak betul. Yang betul apa, buat dapat pahala, tak buat menyesal ke akhirat. Itu baru sunat. Buat dapat pahala, siapa tak buat menyesal, ya Allah menyesalnya, Allah aku tak buat amal sunat ni, Allah, agak kecil je pahala sunat, bila ke akhirat tengok, ya Allah, pahala lah akan tolong kita. Kawan tak boleh tolong, member tak boleh tolong, siapa pun tak boleh tolong. Ini pahala amalan kita lah. Semoga Allah SWT bagi taufik hidayat dan pengajaran amalan sampaikan. Wafaqan Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda, wa ijal akhiratana khairan minal ula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi na'mun ka fi zidai rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa hadina ila sawa'i sabil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.